Ketua TPPK Kapinrang, Sri Widiyati Irwan, menghadiri acara pembukaan dan pemaparan penanganan stunting serta pameran, pada acara konvergensi lintas sektor untuk program upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat, khusus masalah stunting di Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Mahoni Hotel Claro Makassar, Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022, yang dibuka oleh Gubernur Sulsel, Sudirman Sulaiman. Gubernur Sulsel dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran pemerintah Sulsel, maupun pemerintah dari 24 kabupaten kota yang telah bekerja keras dalam penanganan stunting. Sementara pada acara pemaparan program penanganan stunting Kabupaten Pinrang, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Pinrang, Dia Puspita Dewi mengungkapkan, data capaian penanganan stunting Kabupaten Pinrang, menurun secara signifikan karena adanya intervensi langsung dari para OPD terkait, melalui inovasi yang mengarah kepada penanganan stunting di Bumi Lasinrang. Selain acara konvergensi lintas sektor untuk program upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat, khusus masalah stunting di Provinsi Sulawesi Selatan, juga digelar pameran yang memperlihatkan berbagai produk pangan bergizi, serta kolase penanganan stunting di Kabupaten Pinrang, di mana stand pameran Kabupaten Pinrang dikunjungi langsung oleh Ketua TPPK Kasulsel, Naomi Oktarina.